Dapat pun. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi, gang. Okay, alhamdulillah hari ni aku turun kayak fishing lagi, gang. Hari ni aku turun tempat lain pula. Tahun lepas pernah sekali aku turun kat sini, sebelum monsun. Tahun ni lah baru cuba lagi, sebab aku dengar-dengar musim ebek masuk lah dekat-dekat sini. Hari ni aku bersama dengan Mi, Tok Penghulu, Semarang. Siapa-siapa nak turun kawasan Semarang ni boleh lah cari Mi. Boleh. Apa je, elok je. Hari ni aku tiga orang, gang. Aku dengan Cikgu Ha, Mi dengan aku lah. Hari ni cuaca sekarang ni pukul 7.30. Cuaca kalau korang tengok 7.30, mendung-mendung lagi. Tapi ada harapan sikit lah sebab ada orang-orang yang depan sana tu. InsyaAllah hari ni cuaca okey lah. Okay, nanti aku update lagi kat spot, gang. Okay, gang, aku dah lancar lah. Sementara tu aku putih umpan dulu kat bawah ni, gang. Nanti aku nak ke atas. Kat bawah ni banyak ikan ni, gang. Ikan caru. Ikan caru. Aku kutip empat caru sikit. Lepas tu baru aku naik ke atas ke spot. Sekarang ni kat bawah lah, kat tepi pantai lagi ni. Sekarang ni letak dah bekal tu. Boleh je buat empat ikan caru ni. Apollo, kan? Apollo strike padu, kan? Apollo strike padu, aku. Apollo. Oh. Tak tahu benda apa. Apollo strike, kan? Ui, dia tegak. Aku tak boleh nak petak dia, kan? Benda apa ni? Apollo? Apollo? Oh, tak tahu lagi. Amun apa ada ikan, tengah buang. Caru. Caru kuda. Caru kuda. Boleh tahan lah. Bahan Apollo. Alah, caru kuda. Alhamdulillah, caru kuda tu. Oh, besar-besar. Alhamdulillah, kan? Ni, oh, jadi kau. Caru kuda, kan? Mahal Apollo. Oh, lalu ke? Upaya hidup aku kena, kan? Upaya hidup aku kena, kan? Upaya hidup aku kena, kan? Umpan hidup aku mengena, geng. Upan. Ikan dah. Plata. Mengena, geng, umpan hidup aku. Ikan plata aku pakai. Oh, kuat juga dia. Ui, kuat juga dia. Ui, padu. Ini juga. Kuat lagi. Kuat lagi dia. Ui, kuat lagi. Alamak, bateri GoPro yang ni habis pula. Betul lah. Oh, alhamdulillah, geng. Oh, padu. Last time. Oh.
Alhamdulillah. Padu. Trolling air kena, geng. Kena tenggiri hari ni. Gigi. Weh, ada tenggiri sini. Dia kejar anak tu ke? Anak bilis tu ke? Oh. Oi, panjang ni. Oh, gila. Akak lu, akak lu. Weh, bosor. Oh, ni 8 kilo agak ni. Kuat lagi, kuat lagi. Oh, gila. Aku baru nak letak ikan tu juga. Apa lagi? Alhamdulillah. Oh. Ah, ni kena kaitan dua ni. gila ni. Putuh. Oh, ada, ada, ada. Tu lah mulut. Oh. Dia gulung. Boleh nak ya? Boleh, boleh. Ha. Ha, okey. Okey, okey. Padu lah. Tengok, geng. Lagi, geng. Oh, tu dia. Ha, 9, 10 ada rasa. Amba pergi lebih kurang. Ni kat tu 8. Ni kat 10, kat 9, 10 ada. Tahniah, ya, tahniah. Nak trolling kau? Hitam hati aku. Okey, geng. Okey, geng. Ni dia tenggiri tadi, geng. Alhamdulillah rezeki, geng. Sorry, geng. Bateri GoPro aku yang ni habis tadi. Tapi yang belakang ada lah. Bateri. Yang belakang aku rekod lah. Tapi mungkin suara tak apa-apa nak jelas, geng. Sorry sangat-sangat. Lepas tu, aku nak tengah timbang, geng, sekarang ni. Nak tengah timbang. Wah, besar, geng. Separuh badan aku dia punya panjang. 9 kilo setengah. 9.5. 9.5 kan. Padu, tapi dia tak lock timbang. Nanti aku timbang sekali lagi kat darat. 9.5 kan. Ikan ni dah mati ni. Ha, aku dah bagi dia mati tadi. Padu lah. Kau tengok kan. Padu. Padu kan. Nasing paling padu ni. Tahu ni. Okay, geng, tengok geng. Hanya tenggiri. Dia punya tahi pun ada. Cuci sikit lah. Busuk lah. Tadi aku tak pakai gila. Ni baru pakai. Aku dah habis umpan sebenarnya ni. Aku nak ambil umpan dengan Cik Gohar. Apa lu padu kan? Habis aku ambil umpan dia. Turun cari umpan lagi. Aku kata kau itu cok je nak ni. Besar kan, selor kan. Gila ha. Apa besar kan? Gila besar selor. Macam mana nak buat umpan ni? Ni tak boleh buat umpan ni. Buat makan. Oh, foto. Okey, geng. Aku pula nak tengah main 4 tipuk. Tengok Cikgu Ha dengan Mi seronok main 4 tipuk ni. Masing-masing semua dah ada strike dah. 4 tipuk aku tak ada lagi. So, aku pakai ikan tambah. Tengah pula. Aku ada 4 tipuk. Aku tak ada lagi lesen 4 tipuk eh. So, hari ni tengah cari tengok. Aku ada. Okey, geng. Try sekali lagi. Tadi aku salah teknik kepenuhnya. Aku lupa kunci drag. Ikan tu sedut masuk dalam sarang dia. Memang putus lah dah. Ha? Tadi longgar drag. Oh, ni aku bagi ketat sikit, geng. Jangan bagi cang kat dia.
Udah ikat mata lah. Ikat tambah lagi seko. Try lagi kan. Kok ada lagi. Memang sarang pak tipu awal ni. Dia sedut sekali je. Try sekali lagi kan. Okey gang. Korang tengok hilang satu mata gang. Tadi aku buat dua mata. Kena di pak tipuk. Besar lah. Dia ambil terus. Putus sekali je. So aku buat buat yang lain gang. Kali ni aku buat pakai dawai pula. Mata ni aku buat pakai dawai. Dua mata juga. Dua mata pakai dawai. Tak apa hati kan. Dia seduk tu memang kuat gila. Ok aku ikat dulu. Nanti aku update dia. Aku dah letak umpan nanti aku update dia. Ok kan. Percubaan kali ketiga kan. Ni dawai aku pakai dua mata. Letak batu satu kat atas tu. Sekali lagi tengok. Dua kali dah aku kena. Agak-agak kali ketiga ni. Strike lah. Pak tipuk. Rupanya susah nak mancing pak tipuk kan. Sebab dia suka duduk tempat yang ni ya, yang dengan tiang ni dekat unjang macam ni dia suka lah duduk. Sekali dia seduk habis. Tak lekat. Dia ambil tak lekat. Hancur. Takut mulut se badan se. Dua mata. Hancur ikan. Dapat pun. Kena kan. Kena pun dia. Padu. Tiga kali kena buli. Kuat kan ikan ni. Ada dia. Tiga kali kena buli kan. Tiga kali. Yang ketiga ni dapat ya. Saiz padu pula tu. Padu kan. Tiga kali aku kena bully dengan dia hari ni. Tak ada. Tiga kali kena bully dengan dia. Kena pun aku pakai dawa lah sekali. Padu kan. Padu kan. Leseng pak tipuk. Okay, geng. Ini dia geng. Padu. Cikgu Ha kena buli kan. Kena buli. Baru lepas kena buli lagi. Okay? Aku nak try sekali lagi. Kena buli cikgu. Nak pergi try sekali lagi tengok. Ada lagi cikgu tambah. Okay geng. Macam ni cara dia geng. Letak batu satu sini. Matakan dua. Pakai ikat tambang.
Padu. Seronok pula main kat tipuk ni. Kuat dia punya tekan ni. Sampai lah kat Unjang ni. Dia duduk betul-betul kat tepi pelampung ni je kan. Dia betul-betul bawah ni je. Saya guha je baru kena bawah ni kak. Saya guha buang. So aku try rock yang keempat kan. Ni yang keempat. Tengok dia nak ambil lagi ke tak. Oh ada. Abah putar tengah. Putu tengah kau. Geng. Kau tengok kan dia ambil tengah putu geng. Gila padu ah. Ada Unjang bawah tu dia masuk mesti kena Unjang tu habis kan. Okey geng. Aku ikat yang kelima geng. Mata aku yang kelima lah. Okey, try kan sekali lagi. Aku tak puas hati lah. Memang tak puas hati. Dia sedut terus. Pop putus kan. Oh padu lah. Dia punya ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ambil lah. Pati pun lari ya, mi. Oh, ada mi. Awak tu. Oh, ni dia orang ni. Suka. Kau tengok dia gua suka aku kan. Tak suka. Aduh geng, 5 kali 4 kali kena buli. Sekali je naik. Okey, aku try sekali lagi. Aku ikat sekali lagi. Umpan yang ke-6. Mata yang ke-6 aku ikat kan. Daripada tadi lagi kena. InsyaAllah kali ni. Kali ni ada kan. Kali ni menyakut aku. Alamak. Kenapa ni? Hai. Okey, ada ambil kan? Ada ambil kan? Oh, tak lekat. Ada ambil kan? Ambil kan? Ada ambil kan? Ada ambil kan? Yang kena dapat lagi. Tapi tak usah kan? Okay? Yang ni tak usah. Baru je buang. Alhamdulillah. Aku rasa batu aku tak jatuh kan. Tak jatuh-jatuh. Rupanya dia ambil tengah jalan lagi. Padu. Alhamdulillah. Strike yang ke... Ini ikatan yang ke-6. Strike 2 ekor. Padu. Okey kan, aku dah pelan-pelan kayu nak balik lah. Cikgu Ha pun dah ada kat depan sana. Mi pun dah nak balik lah. Okey, sekarang ni kucah dah start ni. Start kuat. Angin pun dah start pick up. So, aku pelan-pelan kayu nak balik lah. Okey, sebelum tu kan, aku share dengan korang hasil aku lah. Kat atas hari ni hasil padu kan, hari ni serius je tak. Hasil padu lagi ni. Hasil padu hari ni geng. Memang padu. Tak boleh nak angkat kan. Serius tak boleh nak angkat. Dengan pak tipuk. Dengan tenggiri. Macam kuda. Padu. Okey. Aku dalam pelan-pelan kayu.
nak balik ni aku ada trolling ke, aku trolling umpan ikan tambang. So kalau ada strike aku update lagi kan. Kalau tak ada strike aku update dekat pantai je. Okey. Okey guys. Aku dah sampai ke pantai ah. Oh, alhamdulillah mendarat dengan selamat. Kalau korang tengok ombak pun tak besar gini. Mendarat senang je. Okey macam biasa guys. Aku share dengan korang hasil aku gini. Hasil aku gini ha, padu kan. Lesson 2021 ha, baru dapat kan. Orang lain duk strike apa tenggiri. Aku lama mencari, hari ni baru dapat. Alhamdulillah rezeki-rezeki. Lepas tu ni new unlock ni species kan. Unlock ni species 4 tikuk. 4 tikuk 2 ekor. Alhamdulillah. Serius aku cakap kan, ikan ni memang kejam lah. 8 kali aku tukar umpan, ikat mata, 6 kali aku kena ragging, 2 ekor je aku dapat. Lepas tu ada ikan selah dengan ikan caru kuda. Oh ni sedap bakoi. Alhamdulillah. Cikgu Ha pun dah naik ah. Ada serat padu kat Cikgu Ha. Lepas tu mi pun dah naik ah. Mi pun ada serat padu. Alhamdulillah hari ni semua serat padu lah. Okey, terima kasih pada korang yang dah support aku, dah subscribe channel aku. Terima kasih banyak. Pada korang yang belum lagi subscribe, bolehlah korang tekan butang subscribe dekat bawah. Okey, nanti kita jumpa next video aku. Bye bye. Tengok ah, timbang ikan yang air strike pada pagi ni. Okey, okay, korang boleh tengok. Okay, sama je, sama je naik. Okey. 9 ya, eh, tahan je, tahan je. 923. 92. Ha, lebih kurang 9.2 lah. 9.2. Ha, 9. Ha. Yang betul ni. Ha. Hey. Ya. Hanye, baju baru hanye. Air memang padu hanye. Ha, tadi air. Padu ni. Tadi air tadi. Padu semua ni.